Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Zonatuser. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan pemasangan dinamo spin atau dinamo pengering pada satu mesin cuci 2 tabung ya sahabat. Mesin cuci 2 tabung ini merek Sanken ya sahabat. Mesin cuci ini juga memiliki jenis dinamo pengering atau dinamo spinnya itu berbeda dengan mesin cuci pada merek-merek yang lain ya sahabat. Seperti dengan Sharp, LG, Sanyo dan juga untuk merek-merek yang lain. Perbedaannya adalah pada kedudukannya ya sahabat. Yang biasanya memiliki kedudukan untuk 3 kakinya, maka untuk dinamo pada mesin cuci Sanken ini memiliki kedudukan kaki 4 ya sahabat. Dengan kedudukan 4 kaki pada dinamo spin ini, maka tidak semua toko itu menyediakan ya sahabat. Beberapa toko tidak menyediakan untuk dinamo spin ini dikarenakan kebanyakan dari pemakai mesin cuci menggunakan jenis merek yang lain ya sahabat. Mesin cuci ini hanya digunakan pada beberapa waktu-waktu tertentu atau periode-periode yang tidak lebih banyak orang menggunakan jenis merek lainnya seperti Sharp, Polytron, LG dan lain-lain. Saya menggantikan dinamo spin ini dengan yang bagus ya sahabat. Dinamo spin ini menggunakan email atau kawat pada kumparannya itu dengan jenis tembaga ya sahabat, bukan timah yang seperti pada umumnya. Untuk harganya pun akan lebih mahal dibanding dinamo yang menggunakan jenis kumparan timah ya sahabat. Maka jika sahabat-sahabat memiliki mesin cuci jenis Sanken ini adalah salah satu informasi buat sahabat-sahabat yang menggunakan mesin cuci jenis Sanken. Dikarenakan mesin cuci jenis Sanken ini memiliki bentuk, ukuran atau kedudukan yang berbeda daripada dinamo-dinamo pada umumnya. Ada juga mesin cuci jenis lain yang menggunakan kaki 4 seperti ini ya sahabat, yaitu Panasonic yang model lama. Ada juga mungkin beberapa mesin cuci yang model lama itu menggunakan kumparan atau dinamo yang seperti ini ya sahabat, akan tetapi tidak banyak ya sahabat. Sebenarnya ada jenis Sanken yang memiliki dinamo 3 kaki ya sahabat, akan tetapi tidak banyak. Sebagian besar dinamo Sanken menggunakan kaki 4. Dan saya memasangnya untuk kaki-kaki pada kedudukan dinamo pengering ini ya sahabat, menggunakan skrup. Kedudukan tiang dinamo ini sudah saya pasangkan dan kemudian saya akan memasangkan pada kedudukan mesin cuci ini. Pada dinamo pengering mesin cuci ini terjadi satu kerusakan pada kumparannya yang terjadi korosi ya sahabat, dikarenakan dinamo aslinya itu tidak menggunakan jenis kawat tembaga, akan tetapi pada kumparannya menggunakan jenis kawat timah yang sehingga ketika dinamo ini terjadi kelembaban maka terjadi korosi ya sahabat. Bisa juga terjadi korosi dikarenakan panas ya sahabat, lalu overload atau terlalu panas pada dinamo kumparannya sehingga timah-timah pada kumparan tersebut menjadi meleleh. Maka kali ini saya menggantikannya dengan dinamo yang lebih baik ya sahabat, yaitu menggunakan kumparan atau kawat tembaga yang akan lebih kuat dan juga lebih tahan panas. Pemilik mesin cuci ini tidak menginginkan pada kanvas remnya itu untuk dipasangkan ya sahabat, sehingga saya tidak memasangkan pada kanvas rem dinamo pengering ini. Dikarenakan seringnya terjadi ketika pada tali kanvas rem tersebut yang mengalami putus, itu akan menjadi satu kendala pada putaran pengeringnya ya sahabat, sehingga ketika kita menyalakan pada pengeringnya itu terjadi macet ya sahabat pada putaran pengering ini, yang sehingga dapat menjadi satu kerusakan juga pada kumparannya yang dapat terjadi kebakaran. Pada lubang di belakang mesin cuci ini cukup leluasa ya sahabat, sehingga saya tidak melakukan pembongkaran-pembongkaran pada bodi mesin cuci ini. Dan saya dapat menjangkaunya ya sahabat, sehingga mudah saya pasangkan. Dan untuk kedudukan pada bagian kaki di bawah ini tidak menggunakan skrup ya sahabat, hanya menggunakan skrup kancing atau dari bawaan kakinya yang mengunci pada lubang ini. Dan saya sudah memasangnya untuk dinamo pengeringnya ya sahabat. Akhirnya terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.